Kembali bersama saya Saudara di Baca TV News. Saudara, aksi pencurian kabel milik PT Telkom di depan rumah warga di Jalan Ramat Syah Medan, Sumatera Utara Rabu dini hari terekam kamera CCTV. Inilah detik-detik tiga pelaku yang mengendarai sepeda motor beraksi mencuri kabel telepon milik PT Telkom Jalan Ramat Syah Medan, Sumatera Utara. Tiga pelaku berboncengan berhenti di salah satu rumah warga dan merusak besi pelindung kabel yang menempel di dinding rumah warga. Setelah merusak dan mematahkan besi, pelaku langsung mengambil kabel telepon dan membawanya kabur. Akibat kejadian tersebut, pihak PT Telkom dan pelanggan merasa dirugikan. Pasca pencurian tersebut, kini teknisi PT Telkom sudah melakukan perbaikan jaringan. Arif, teknisi lapangan PT Telkom kepada wartawan Kamis siang mengatakan aksi pencurian kabel tersebut sudah sering terjadi. Para pelaku biasanya mengambil tembaga yang ada di kabel dan menjualnya kepada pengepul barang bekas. Jadi jual mereka loh, Pak. Jadi Bang, dampaknya sama apa dampaknya nih Bang sama warga sekitar kalau kabel itu? Dampaknya Bang untuk pelanggan ya sering terjadi gangguan, Bang. Makanya kita selalu buat perbaikan. Iya, perbaikan. Kasus tersebut sudah dilaporkan PT Telkom ke pihak kepolisian dan berharap para pelaku segera ditangkap karena telah merugikan negara. Tim Liputan Baca TV News, Medan, Sumatera Utara. Demikian update Baca TV News kali ini. Nantikan informasi terbaru lainnya hanya di channel YouTube Baca TV News. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Terima kasih.